Saya ada porsi juga Rahmanur Rahman, Rahmanur Rahim. Dua nama yang berteraskan bersatu sifat, sifat rahmat Allah Azza wa Jalla. Ada satu sifat yang kita kena belajar sebenarnya, dan kita kena selaminya mungkin lebih daripada sifat-sifat yang lain, kerana ini ada satu sifat yang direct hubungan, kontak kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sifat lain pun penting juga, tapi ini antara kehampaan dan ketuhanan yang paling penting, sifat rahmat. Bahkan end of the story, cerita akhir kita ni sebenarnya, sebagaimana kita bermula dengan rahmat Allah, kita juga akan berakhir dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Awal-awal perkara setelah Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, ataupun sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala sebut dulu tentang rahmat. Sebut pada tuan-tuan, Nabi sebutlah satu riwayat Sahih Muslim dari Abi Hurairah, lama kata khalaqallahul khalqa, kata perkitaban, wa huwa ma'ahu fawqa 'arsyihi inna rahmati tadhubu ghadabi. Nabi kata bila Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala alam adakah manusia dah ada atau tidak sebelum itu, tapi setelah diciptakan langit dan bumi, Nabi kata Allah Ta'ala tulis satu tulisan dan Allah Ta'ala letak bersamanya di atas arasy. Dia satu ayat, dia panggil ayat tu sifat, satu ayat sifat, sifat, sifat Allah Ta'ala dan arasy. Walaupun dia melibatkan perbahasan yang panjang lebar di kalangan para ulama, tentang ulama usuliyun, ulama usuluddin, akidah. Namun secara umum ni kita beriman dengan zahir ayat, begitulah. Allah Ta'ala tulis satu tulisan, Allah Ta'ala letak bersama. Nabi sebut fawqa arsyihi, di atas arasy. Apa kalimah itu? Inna rahmati taghlubu ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mengatasi marah. Sebab tu marah macam mana pun Allah Ta'ala pasti ada rahmat. Selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah, ataupun selagi mana kita tidak mati di atas syirik. Itu yang tuan-tuan baca tiap kali Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya sebut lama daripada tuan-tuan, kepentingan mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Pasti ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan saya pun dah berkongsi dengan tuan-tuan, orang paling jahat lah bunuh 99 orang. Cukupkan 100 orang dari riwayat Bukhari, Muslim dan Abi Sa'id, Allah Ta'ala ampunkan dia dan dia masukkan dalam syurga. Ada orang lagi teruk lah. Dia mati, dia suruh anak dia bakar dia. Pasal apa? Dia takut Allah Ta'ala azab. Dia ingat lepas lah tu. Tapi akhirnya Allah Ta'ala juga memberikan ampunan kepada dia. Bila Allah Ta'ala tanya dia, pasal apa kau suruh anak kau bakar kau ni? Dia kata, pasal aku takut dia azab olehmu, makhafataka ya Rab. Hadis sahih riwayat Abi Dawud dan lain-lain. Makhafataka ya Rab, aku takut pada mu wahai Tuhan. Allah Ta'ala pun mengampunkan dia. Tak ada orang lagi buat macam tu. Nak mati suruh bakar. Pasal dia ingat dia tak ada benda baik langsung. Dan contohlah semua yang tidak puasa, tidak apa, tidak benda pun tak ada. Kata aku ni kalau mati kena azab teruk Allah Ta'ala ni. Dia pesan ke anak dia, kalau aku mati esok kau bakar aku. Kau ambil abu aku, lepas tu abu separuh kau buang kat laut, separuh kau buang kat bumi. Cik, ingat lepas dah tu. Padahal tak lepas juga. Tapi Allah Ta'ala tanya juga. Dulu saya dah berkongsi dengan tuan-tuan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu ma bainahu wa bainahu hijab. Esok Allah Ta'ala akan berkata-kata dengan hambanya seorang demi seorang. Tidak ada hijab, tidak ada penterjemah. Kita akan cakap dari Allah. Saya tak tahu bahasa Arab, ustaz. Kalau Nabi cakap dalam bahasa Arab lah, sebab Nabi nak bagi kita reti. Nabi orang Arab, Nabi cakap dalam bahasa Arab. Tapi bahasa sebenar-benar kita bercakap Allah Azza wa Jalla, esok kita pun tak tahu. Kan? Kita cuma mengambil zahir bahasa esok, bahasa Arab. Tapi Allah Ta'ala alam. Kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Tak ada penterjemah, tak ada hijab, tak ada apa pun. Allah Ta'ala akan tanya. Tak terlepas walau setiap orang tanya. Ini pun tanya, Allah Ta'ala tak ada lagi tanya. Dia kata, makhafataka ya Rabb, aku takut pada engkau wahai Tuhan. Faghfir lahu, diampunkan. Nak cerita Allah Ta'ala ni rahmat dia sentiasa. Walaupun berbeza-bezalah rahmat Allah Ta'ala itu, yang saya masukkan di sini ialah
rahmat yang khusus. Hatta kepada orang bukan Islam pun ada rahmat yang disebut sebagai rahmat yang umum. Rahmat Tuhan kepada makhluknya. Allah Taala ciptakan manusia ni tak biar begitu, dia bagi rezeki dia elok. Kau buat jahat macam mana pun, kadang-kadang makin jahat orang itu makin baik kehidupan. Makin menipu makin kaya. Ish, betul. Berniaga, orang lain menipu, tak menipu, tak maju-maju. Tapi orang yang menipu ni makin maju, makin maju, makin maju. Tak ada masalah. Masalah Allah Taala dah sediakan rezeki. Kan?